Dongeng Bahasa Indonesia. Gadis kecil penjual korek api. Ini adalah kisah dari masa lalu. Di sebuah kota, hiduplah seorang gadis cantik. Saat itu sedang perayaan tahun baru dan gadis itu sedang berjalan di sisi jalan dengan seikat korek api di tangannya. Dia juga masih menyimpan beberapa lagi di kantong apronnya. Saat itu hujan salju. Salju menutupi rambutnya dan gulungan indah di lehernya. Dia telah berjalan dari pagi hari, tapi tidak dapat menjual satupun korek api. Dia menghampiri orang-orang yang berjalan di jalan, tapi tidak ada satupun yang membeli korek api darinya karena mereka semua sedang menikmati keceriaan malam itu. Berjalan menyusuri trotoar, gadis itu melihat banyak toko yang penuh dengan kue dan berbagai macam makanan. Dia melihat banyak restoran berisi orang yang makan bermacam makanan dengan lilin yang menyala di meja. Gadis itu juga merasa lapar karena dia belum makan apapun dari pagi. Dia mengabaikan pandangan itu lalu pergi. Dia menggigil karena saat itu malam hari dan dingin yang menerpa sangat menusuk. Dia tidak sanggup berjalan dengan baik karena dia berjalan telanjang kaki. Saat siang hari, saat dia di rumah, duduk di samping neneknya yang sakit. Mary, bisakah kau tolong keluar menjual korek api? Kita bisa membeli sedikit makanan kalau kau bisa menjual korek api itu. Tidak bisa, Bu. Di luar dingin sekali. Pergi, kau gadis malas. Pergi dan jual korek api itu sore nanti. Dan jangan pulang sebelum kau berhasil menjualnya. Oh, pergilah sayangku. Kalau tidak, nanti dia akan memukulmu lagi. Aku sangat menyesal memiliki anak yang sangat kejam. Jangan menangis, Nenek. Aku akan pergi. Mary memasukkan beberapa korek api ke apronnya. Dia mengenakan sendal ibunya dan pergi. Dia mencoba semampunya dengan menghampiri orang-orang untuk membeli korek api darinya, tapi tidak satupun yang menanggapi. Hari mulai gelap dan Mary merasa sangat lapar. Tapi dia ingat ancaman ayahnya dan dia mulai berjalan lagi. Di sudut jalan, dia bertubrukan dengan sekumpulan orang-orang. Oh, maaf. Aku tidak apa-apa. Maukah kau membeli beberapa korek apiku? Maaf, malaikat kecil. Aku sedang tidak membutuhkannya. Dan mereka pun berlalu. Mary kemudian merasakan telanjang kaki. Ternyata salah satu sendalnya hilang. Dia mencari pasangannya dan menemukannya di selokan. Dia tidak bisa mengambilnya dari sana. Mary memutuskan untuk berjalan tanpa alas kaki. Sebelum melanjutkan perjalanan, dia memeriksa apakah koreknya masih selamat. Dia menemui banyak orang, tapi gagal menjual satu korek pun. Dia merasa lelah, dia menemukan sudut di antara dua rumah, dan memutuskan untuk istirahat sebentar di situ. Dingin semakin menyengat. Gadis yang memiliki korek di tangannya pun berpikir. Kalau aku bakar sebatang korek api, aku bisa mendapatkan sedikit kehangatan. Kembali terbesit di pikirannya. Tapi kalau ayah tahu tentang ini, dia bisa sangat marah. Tapi rasa menggigil memaksanya untuk berpikir. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku hanya membakar satu batang? Dia berani untuk mengambil sebuah korek dan menyulutnya ke sebatang kayu di dekatnya. Dan betapa mengejutkannya, korek api itu menjadi kompor besi. Dia merasakan kehangatan. Dia meletakkan tangannya di dekat kompor api dan mencoba untuk menghangatkan diri. Dia merasa senang, tapi tidak lama kemudian, salju jatuh di atas korek apinya dan apinya padam. Dia merasa sangat kecewa. Beberapa saat kemudian, dia menggigil lagi. Dia berpikir sebentar dan mengambil kotak korek api. Dia mengambil korek api lagi dan membakarnya ke tembok menghadap ke dirinya. Dia terkejut. Temboknya menjadi transparan. Dia bisa melihat menembus tembok sekarang. Rumahnya sangat indah dan didekorasi dengan indah. Ada api unggun dan lampu, dan banyak lilin yang menyala. Keluarga yang hidup di sana sedang makan. Dia bisa melihat makanan yang cukup dan kue yang terletak di meja makan, di mana semua anggota keluarga bercengkrama dan berdiskusi sambil duduk di sekeliling meja. Mary melihat angsa panggang di atas piring di meja makan. Tiba-tiba, angsa itu mulai menatap Mary. Dia terkejut lagi. Seketika kemudian,
Dia melihat angsa yang datang mengarah kepadanya. Karena rasa laparnya, dia senang melihat angsa menghampirinya. Angsa datang mendekati tembok. Mary ingin memasukkan tangannya menembus tembok dan menggenggam angsanya. Kemudian, api di korek pun padam. Dan semua hilang seketika. Sekarang tidak ada lagi tembok transparan. Mary sangat kecewa. Dia melihat ke langit, memohon kepada Tuhan untuk menolongnya. Oh Tuhan, keluarkan aku dari situasi ini. Kemudian, dia melihat bintang jatuh. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Mereka bilang, kalau ada bintang jatuh, seseorang akan meninggal. Nenekku sedang sakit keras. Apa ini pertanda aku akan kehilangan nenekku? Oh, dialah yang paling menyayangiku. Sambil menangis, dia mengambil korek api lagi dan membakarnya. Dia tidak terkejut melihat neneknya berdiri di depannya. Oh, nenek, kau di sini? Iya, cucuku. Aku di sini untukmu. Mary sangat senang melihat neneknya, tapi kemudian takut. Dia berpikir kalau neneknya juga akan menghilang. Kemudian dia mengambil lebih banyak korek dari kotaknya dan meletakkannya di batang kayu. Dan muncullah cahaya. Cahaya secerah sinar matahari. Di malam itu, ada sinar yang cerah di sekeliling Mary dan neneknya. Mary melihat ke arah neneknya. Beliau terlihat sangat cantik dengan gaun putih barunya. Neneknya memandang Mary dan tersenyum. Nenek, aku sudah sangat ketakutan untuk tetap di sini. Aku mohon bawa aku bersamamu, aku mohon. Iya sayangku, akan ku ajak kau bersamamu. Berikanlah tanganmu. Nenek menggenggam tangan Mary dan mengangkat ke tangannya. Mereka berdua mulai terbang ke atas. Mary sangat senang hingga dia bertepuk tangan. Bagaimana perasaanmu sekarang, malaikat kecilku? Sekarang, Nenek, aku tidak lagi merasakan lapar, dingin, ataupun rasa takut lagi. Aku merasa sangat ringan. Nenek tersenyum kepadanya dan mereka berdua terbang ke surga. Senyum tanpa dosa muncul di wajah Mary. Seraya sinar matahari menyinari wajahnya di pagi hari. Ada banyak orang berkumpul di sekelilingnya. Semua melihat Mary terbaring di sudut di antara dua rumah. Mereka merasa kasihan padanya.